Hai guys, kembali lagi di channel HDP Gaming. Hari ini gue bakal main game horror lagi namanya Puppet Doll. Oke, gue bakal langsung play aja. Kita bakal lihat keseruan game yang satu ini. Oke, selamat datang di Puppet Doll nih. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe di bawah ini supaya kalian gak ketinggalan info menarik dari channel kita. Karena kita bakal terus update info game terbaru pastinya. Ini gak bisa dikunci. Ini dari karakter hantunya mirip si Evil Kid ya. Ini kita coba buka, ini gak bisa. Oke, kita lewat sebelah sini. Dan di sini ada dua pintu. Oke, kita pilih yang sebelah kiri. Ini balik lagi. Oh my god. Ini sekarang pintunya terbuka ya. Kita lihat di sini, tapi nggak ada apa-apa. Oke, nggak ada apa-apa di sini. Nah, ini jalan tembusnya sama ya. Sebelah kiri sama sebelah kanan sama aja. Oke, kita masuk lagi. Ada foto sekarang. Oke, kita ambil. Ada, kita butuh 5 foto ya. Ini kita dapat foto yang pertama, oke. Ini nggak bisa. Coba kita lihat di sini. Takutnya ada item yang timbul di sini ya. Oke, nggak ada di sini. Siap. Kita pergi ke sana lagi. Oh my god. Dia pindah ya. Sekarang dia di sini nih. Oh, kita ke pintu sebelah sini aja. Oh, sekarang jadi gelap. Suasananya jadi serem banget. Ini jadi gelap. Ini ada cahaya di sini. Oh my god. Ini nggak bisa ya, pintunya nggak bisa dibuka. Nggak ada item apa-apa di sini. Oh my god. Tadi ada anak kecil di sini ya. Sekarang dia menghilang. Oke, nggak ada. Sekarang kita lewat sini. Oh my god, sekarang dia ada tuh. Dia ada di depan gua ya. Oh, kaget gua. Ini tulisan di tembok juga udah nggak ada. Di sini nggak ada item apa-apa, oke. Ini dia nongol di sini nih. Ini gua takut, kita lewat sini aja. Takutnya nanti gua mati ya dibunuh sama dia. Oke, kita ke pintu, tunggu dulu. Oke, nggak ada item. Oh my god, langsung masuk. Ini dia suara serem banget. Suara apa ini? Serem banget. Ini nggak bisa. Ini serem banget ya. Suasana rumahnya serem banget. Kayak di gedor-gedor pintu, tapi nggak bisa, nggak ada. Oke, kita ke pintu sebelah sini. Oh my god. Ada di depan gua ya. Ada satu. Banyak banget. Ada banyak banget sekarang. Wow. Kaget gua. Ini ada banyak banget sekarang anak kecil ini. Oke, kita lihat. Takutnya di sini ada item yang harus gua ambil. Oke, nggak ada. Ini jadi banyak banget ini anak kecilnya. Oke, ada satu. Awas, hati-hati. Ada satu foto. Oke, siap. Gua udah dapetin 2. Oh my god. Ada banyak banget ya. Oke, kita masuk ke sini. Oh my god. Anak kecilnya jalan ya. Oh my god, itu tuh. Naik ke tembok dia.
Asli serem banget, serem. Dia bisa naik ke tembok. Kita lihat di sini. Takutnya ada item yang harus kita ambil. Oke, nggak ada. Ini jalan satu-satunya. Oh my god. Itu ada yang lewat. Ada yang lewat. Oh my god. Di atas juga ada yang lewat. Ah, kita sampai. Oke. Ini pintunya masih ketutup. Oke, ini gua masuk ke pintu sebelah kiri. Nah, ini gua sampai di mana ini? Oh, ada si Evil Kid-nya tuh. Ini matanya serem banget ya. Ini matanya nyala. Oh my god, ini ketutup. Gak bisa. Oh my god, dia jalan. Dia jalan ke sini ya. Ini serem amat ini bonekanya ini. Suka pindah-pindah tempat dia. Ini gak bisa, gak ada. Berarti kita muter lagi ke sini. Dan kita coba masuk lagi ke sini nih. Oke, nggak bisa ini. Oh, sama, nggak bisa ya. Berarti satu-satunya pintu itu kita harus ke sana nih. Nah, kita ke pintu ini. Nah, kan benar. Ini sekarang lampunya mulai redup ya. Oke, gue dapet satu foto lagi. Nah, kurang dua foto lagi ya. Kita coba lihat di sini, nggak bisa. Oke. Kurang dua foto lagi nih. Oke, nggak ada. Kita masuk lagi. Oh my god, ini muter-muter gua. Oh, ini sama ya. Gua muter-muter lagi nih. Oke, kita terusin. Ini masih muter-muter. Gua nggak tahu nih sampai berapa kali muter. Oke, masih belum ketemu. Kaget gua. Ada yang lari ya. Kaget gua. Ini kita coba, ini nggak bisa. Oke. Oke, nggak ada item di sini. Kita masuk ke sini. Wow, ini. Kita ada di kamar mandi ya. Ini nggak bisa keluar gua. Oh, ada kunci di sini. Oke, ini gua ambil kunci dulu. Sekarang kita buka. Oh my god, ini bonekanya serem banget nih. Ini nggak bisa. Oke. Oke, kita langsung masuk ke sini. Ada suara apa ini? Serem banget suaranya. Kita coba lihat di sini. Nggak ada. Oke. Kayak suara orang mecah-mecahin ini ya. Kaca ya. Oke, gue dapat foto. Foto yang keempat. Oh, ini dia nih. Dia megang pisau. Berarti kita harus lebih hati-hati nih. Oh, jadi terang lagi. Oke. Jadi terang banget sekarang. Oke, hati-hati. Soalnya tadi di fotonya ini si hantunya ini megang pisau ya. Oh, ini ada kunci. Oke, gue dapet kunci. Oh my god. Dia tetap ngebunuh gue ya. Aduh, kacau. Ternyata gue mati ya. Dibunuh sama dia ini. Ini gue gak tahu endingnya ini karena harusnya gue udah dapet kunci buat keluar. Ternyata gue malah dibunuh sama si Evil Billy ya. Oke, mungkin cukup sekian permainan game gue kali ini. Buat kalian yang udah nyaksiin video game gue kali ini, makasih banget. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Besok gue bakal balik lagi dengan video game seru lainnya. Jadi kalian tunggu aja.